Oke. Nah, kenapa nih, coy? Siap di mana? Beli capek anjir. Ini orang teteh tarik rokok cai ke handa apa? Terus orang teteh papa ngijung bapak-bapak. Kieu cenah. Neng, ke sini dulu cenah. Ke pinggir cenah. Keruyuk dulu cenah. Nanti cenah satu kali mau rosotin, Om kasih satu saring mie. Cek aing teh, emang gue cewek apa kabar? Kudu dibere saring mie demi mau rosotin. Cek bapak itu teh bilang gini. Demi mau rosotin dong, cok. Cewek sama bapaknya bak cenah. Nanti bapak kasih dua saring mie. Cek aing teh embungan auga cek aing teh. Heeh. Aing teh lompat ah. Belum gue anjing nya. Kabur anjing. Heeh, enggak tinggal aing naik masuk kelas. Bapak. Lah terus itu apaan coy yang di belakang anjing? Memang ini di luar Nurul coy. Wah anjing ini yang tahu-tahu aja ya coy. Yang tahu-tahu aja. Teman-teman gue tuh bingung ya. Kenapa setiap lo pengen potong rambut? Oke kenapa? Pas lo nyampe di barbershopnya, tiba-tiba rambut lo bagus. Loh perasaan tadi barang udah kayak gini rambut gue. Perasaan kurang. Makanya gue mau potong kan. Pas sampai barbershop, ini mau dipotong kayak gimana nih mas? Loh kok pas gue liat ngaca, kok bagus? Kok gak kurang? Anjing ini relate banget sih. Pas memang sih gue juga kadang suka bingung ya. Emang kaca barber tuh kadang suka bikin bingung. Kadang di rambut tuh kadang bagus gitu. Tiba-tiba bagus. Dan males itu buat potong, cok. Oke, ini trennya. Oke. Oke, abangnya mau ngikutin ya. Wah susah sih, susah bang kalau misalnya lu jomblo cowok. Sulit ini ngikutin tutorial kayak gini ya. Parah memang ya coy. Kok tanggal 11 Maret jam 12 ya? Ketemu sama dia. Yang bahasa bisa nguat. Memang sih ya, memang katanya sih memang mama dia tuh duluan ya untuk ininya apa, untuk puasanya gitu. Tapi gak tahu juga ya. Oke, mahasiswi Semarang payah tower 100 meter. Pas turun ketawa ngakunya lagi riset cowok. Bagaimana apa ini? Jadi pasti jadi abangnya trauma banget coy main sama TV lagi ya. Perkara telat dijemput beberapa menit saja bocah SMP ini menangis dari jadinya. Tapi jam berapa tiba? Gak ngerti lagi coy, ini cowok dong. Baru berapa menit anjir. Anjir ini cowok dong cowok. Telat dijemput beberapa menit aja nangis loh. Ini kalau zaman-zaman gue mah pulang sendiri aja lah coy. Apalagi ini udah SMP bukan anak SD lagi ya. Memang anak-anak sekarang tuh kayak lembek-lembek ya coy. Berenang jam dia jam. Kenapa? Kenapa sih cewek random banget jadi kasih entok kayak gini aja seneng gitu coy. Gila udah berak gak mau lu beresin ya. Wah, ini pangkas rambut gimana ya coy? Yang modelan orang pangkas itu kayak gini ya coy. Tolong kalian info Sherlock ya coy. Guys, back jawabannya sih. Gak mau liburan pasti ya. Ibu, kamu ganteng banget kayak mantan aku deh. Kenapa? Kamu ganteng banget kayak mantan aku. Ya, mungkin kalau ganteng bisa sama tapi rasa. Jelas rasa itu memang beda ya. Coy. Ini jawaban yang paling perfect. Coy. Jadi mau rekam video estetik jadi ngerekam video jatuh. Wah anjir. Ini ibu-ibu mana nih? Ini ibunya yang nyuruh lepas tangan satu tuh siapa, cok? Memang menjerumuskan banget ya. Parah emang, cok. Oke, sehat selalu orang unik. Waduh. Ini kenapa orang-orang bisa sampai se-effort itu ya buat mancing anjir? Bisa-bisanya dong, cocok. Gak habis dipikir gitu. Memang ini talinya gak panjang apa gimana ya? Kan pernah beli barang-barang aneh meskipun itu kelihatan bagus. Gue sampai gemerang okay, gue gara-gara beli baju. Gak bisa disetrika. Udah dilurusin, ngecek lagi. Udah dilurusin, ngecek lagi. Karena sih emang berantakan dari sononya. Waduh. Beda lagi itu, bong. Beda cerita ya. Oke, seberapa jauh ya lemak mengubah lo? Kita kasih tahu ya. Buh. Memang ini mengubahnya terlalu jauh ya. Dan ini lemak-lemak yang cowok-cowok tuh suka, coy. Rius nanya ini mah kenapa sih cewek kalau misalkan naik motor tuh gak pernah bawa jaket gitu. Kayak kalian tuh udah sepede itu kah? Kebal angin. Dan anehnya kalian tuh gak sakit-sakit. Goblow gak habis thinking. Bener banget aja. Bener banget ya, coy. Tapi salut loh sama mereka. Enggak semua orang pacaran tuh bisa kayak gini ya coy. Enggak semua coy. Bercerai gara-gara apa gitu? Masalahnya sih cuma karena
anak ayamnya meninggal, Pak. Anak apa? Anjir, gara-gara anak ayam bisa ceri, Cok. Kak, suara lagi ada. Oke. Terima kasih. Apaan sih, Cok? Anjing ini inovasi apa lagi ya? Anjing gak bisa. Rusak dong, Cok, rusak. POP lupa kalau adik kakak itu satu darah. Oke. Okay. Apa-apaan sih? Hah, emang kenapa? Ya kakak kan udah punya wudu. Batal jadi wudu lagi kamu mah. Ah. Kita adik kakak. Bisa-bisanya lupa ya, Cok. Episode sebelumnya. Sofia, bangun, ini Sofia. Lanjutan dari si Sophia, Cok. Sophia bertahan, Sophia. Sophia bertahan, Sophia. Sophia, Sophia bertahan. Sophia. Saya minta maaf, Sophia. Tapi saya sudah capek lari. Dan di sini tidak ada siapa-siapa, Sophia. Saya minta maaf, kayak nggak bisa bertahan, Sophia. Anjing, apa ini, Cok? Oh my God. Oh my God. Alif. Alif. Sophia, kita selamat, Sophia. Sophia, kita selamat. Wah, anjir ini. Wah, menangis dong, Cok. Anjir, ngelam semua dong motornya, Cok. Oke, mungkin segitu dulu untuk present kali ini. Thank you banget yang udah nonton. See you.